kerjain kami. Yang malam melayani kami. Tiba-tiba kami berada di bawah gawang koperasi yang insentif atau penghasilan kami dipotong oleh koperasi. Ya kita tahu niatannya apa, karena ini permainan dunia. Tapi jangan kami, karena kami ini memenuhi kewajiban yang dibayar pajak sama kami. Semua kewajiban yang melekat pada kami sebagai driver sudah kami lakukan. Tiba-tiba kami berada di bawah gawang koperasi tidak menguat pada kami. Bagaimana dengan lapangan pekerjaan yang tidak ada ini? Karena pemerintah sampai dengan hari ini tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan semasif yang ada di aplikasi. Ini yang menjadi tuntutan kami. Tolak PM 28 cabut. Ya, hari ini kan PM 28 kan masih ada. Karena di Jakarta masih dalam proses gugatan dan belum ada pengumuman. Nah, aplikator di daerah, tempat di pusat mungkin, di daerah, ini sudah mulai memperlakukan poin-poin dalam poin pendaftaran. Teman-teman yang mau daftar pay driver, itu sekarang sudah harus menandatangani pernyataan bergabung dalam badan usaha. Nah, badan usaha bergabung dalam badan usaha ini adalah poin dalam satu pendaftaran. Polisian juga ketika PMA atau 18, mereka akan merazia yang akhirnya, yang SIM-nya atau apanya, karena SIM-nya kan harus SIM-nya. Kepolisian paham hukum, Pak. Sampai hari ini mereka belum pernah melakukan razia itu. Karena proses hukum sudah berjalan, dan keputusan tetap PMI. Beda dengan aplikator. Kalau saya katakan pengecut aplikator, ya. Aturan belum berjalan, mereka sudah siap-siap memperlakukan PMI ke Pak Isi. Itu tidak fair. Kita tunggu dulu aturannya inkrah. Apakah dicabut, apakah diteruskan, apakah dibuat selanjutnya. Ketika inggrah kita ikut sampai hari ini belum. Aplikator mestinya ikut. Apa yang menjadi larangan hukum? Hari ini belum ada payung hukum. Mereka memaksa kita untuk driver supaya bergabung dia. Tanpa pernyataan itu maka dunia jangan pernah berharap. Ini juga bagian dari Bang, Far aja. Di Lampung. Karena di luar sudah ada beberapa.